Halo Vidat Lovers, apa kabar kalian semua nih dimanapun berada? Semoga selalu sehat dan bahagia ya. Guys, alhamdulillah nih rombongan Datvila dan Vidia udah tiba di Bali. Wow, alhamdulillah ya guys, mendarat dengan selamat semuanya. Tuh, ini lagi naik, ini ya kalau kata Mas Adi itu naik bom-bom kar. Tentunya nih setelah sampai di Bali, mereka seperti biasa ya teman-teman makan dulu. Nih, Vidya lagi makan teman-teman. Wah, kayaknya enak banget ya. Wih, baksonya guys. Tuh, Matum lagi menikmati. Selamat menikmati ya, Matum. Makan yang banyak, biar sehat ya. Ini enak. Saving ngeluarin uang 100 ribuan banyak kayak gini, seketika Mas Adi langsung bilang anjay. Mudah-mudahan selalu lancar rezekinya ya Vi sama Datvila. Mudah-mudahan Allah selalu kasih rezeki yang melimpah dan berkah tentunya. Guys, ini nih yang tadi nonton live pasti ngerti dong ya, pasti paham nih kenapa Vidya dan Datvila seperti ini. Ini tutorial pakai hijab yang benar ya teman-teman. Jangan kelihatan ininya ya, tuh harus tertutup. Pakai kerudung harus benar ya guys, jangan kelihatan lehernya karena no good. Aku udah mau masuk pesawat. Maaf ya. Oh ya guys, sekarang mereka udah masuk ya, pesawat. Masuk udah pesawat. Siap-siap ya menuju maaf Madiun ya. Insya Allah nanti malam sudah sampai di Madiun ya. Jadi tadi tuh ada yang mau minta foto ya sama Vidya, tapi Vidyanya keburu mau masuk ke pesawat teman-teman. Jadi maaf ya kata Vi, mungkin itu nanti lain kali bisa ketemu lagi. Mana duda yang ini? Duda yang putih di belakang ini. Janda mana? Janda mana? Janda Haipong. Kak anaknya mana? Anaknya mana? Anaknya mana? Anaknya mana? Saya belum beranak. Kan saya bertelur.